Bisa. Guys, kembali lagi bersama saya Oci. Jangan ngawas. No. Lanjut. Nah, kali ini aku mau unboxing Bukalapak. Ini bukan kaleng-kaleng ya, teman-teman. Ini bukan kaleng-kaleng. Ini ada ini ada unboxing dari ini kan bukan punya saya sih, punya aku sih. Ini punya teman aku, itu dikirim langsung ke kantor. Ini dia caranya gimana udah? Ini dia itu kayak serbu gitu, teman-teman. Ini ada buktinya ya. Ada buktinya. Coba lihat. Nih, jelas aja. Ini terpilih, dia dapat Sony Alpha 6000 mirrorless. Ini harganya nanti kita lihat ya, harganya di nanti aku bikin di YouTube. Di sini ada rincian harganya, tipenya apa gitu. Coba kita unboxing ya. Gunting, mana gunting. Kita pinjam pisau dulu, sebentar. Teman-teman ini pengirimnya dari mana sih ini? Bukalapak serbu seru nih. Kalau enggak percaya, jelas enggak jelas? Bukalapak. Ini penerimanya ya, teman kita di sini juga. Dan caranya dia kayak gitu. Ini harganya berapa ya? Harga Sony Alpha-nya tuh seharga 50.000. Iya, teman. 50.000 ya. Ini langsung handphone dari teman aku sendiri. Itu teman-teman. Nah, unboxing. Nah, itu iya, itu Ibu, buat digitalnya kan pastinya masih. Pas di itunya di guys. Packing-nya lumayan rapi ya. Unboxing. Iya, Ibu, itu diberi kwitansi tidak, Bu, waktu itu? Bawa-bawanya tebal banget ya, karena ini kan kamera. Tidak diberi kwitansi sama sekali. Main kan buat teman-teman yang enggak ada Ibu kerjaan. Atas nama siapa? Ini di event sih namanya. Oh, itu yang bergumul siapa? Atas nama siapa yang pada bulan Maret? Bangun tidur. Ini Bang Lens. Ini nyata loh, Bang. Oh, bentar, Bu. Iya, nyata bentar. Loh, serius. Nyata yang bertanya. Tuh, Sony langsung. Tuh. Oh, iya. Harganya nggak tahu ya, nanti kita kasih di Indonesia ya. 200 wow. 200 575.000. Oh my god, itu yang membayarkan itu Sony guys, mirrorless. Yang udah bismillah, udah sorry udah. Keren nih, sumpah nih. Gila. Kita pindah. Kita pindah ke Bukalapak kayak aja ya, teman-teman ya. Kita tinggalkan Shopee ya. Jangan. Shopee itu masih tetap. Masih tetap ya, sudah menyiram ya. Sudah menyiram. Tetap beras lumayan. Ini Bukalapak ya? Bukalapak serius 50.000 ini. Ji udah bener-bener keren banget. Bisa lah nanti ya testi-testi kita foto-foto nih, ya. Bukti pembayaran. Ini invoice-nya ya, teman-teman. Invoice-nya. Yeah. Ini kayaknya Bukalapaknya membayarkan ke pelapak. Jadi ini kayaknya dia tuh beli juga ke pelapak. Yeah, jadi ini mengirimkan pelapak gitu. Harusnya sih. Ini flash sale apa gimana sih? Ya, ini bukan serbu. Oh, serbu. Serbu ya itu loh. Serbu-serbu ada Rp1 ada yang Ibu membayarkan Rp50.000. Nah, ini dia beli Rp50.000 tebus sama dia. Sejumlah berapa Ibu membayarkan? Nih. Ini ada nih. Gila keren ini. Tapi harusnya Bukalapak harusnya bikin packagingnya tuh Bukalapak gitu, barang lebih yakin juga gitu ya. Cuma nggak apa-apa, karena ini kan ini pengirimnya langsung dari pelapak ya, wajar aja ya. Eh, penting mah hadiahnya lah. Yang penting hadiahnya. Gila nih. Ini di kamera dengan harga segitu ya, kan. Ini buku apa ini? Ini buku petunjuknya kali ya. Petunjuk. Kameranya lengkap, semua lengkap, lengkap. Ini lengkap. Ini 20-an. Apa itu? Ini apa nih ya? Oh, ini buat pembersih kameranya nih, teman-teman. Namun di sini buat di bulan Maret itu pembayaran masuk itu tanggal 31. Wow. Tanggal 20. Ini. Jadi tanggal 31. Pegel kameramen? Iya. Ini anti gores bukan? Oh, kayaknya tak iya kayaknya jadi. Wow, 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 wow. Itu dia tuh. Kedengarlah suara kita ya, musik itu. Wow, wow, wow. Ini untuk ini. Oh, ini colokannya. Oh, untuk pembukaan saja. Ini colokannya juga. Cocok banget ya colokannya ini. Enggak ngerti ya, mungkin YouTuber lain yang bisa lebih menjelaskan. Aku bukan khusus bidang review ini ya. Charger. Oh, ini buat tas ininya.
apa sih yang itu loh. Wow. Bila, keren ini dan gede. Bisa didapat ya. Ya kan rezeki ya. Rezeki ini sih. Coba lihat bismillahirrahmanirrahim. Itu enggak susah. Wow. Oh my god, ini serius ini. Ini bukan kaleng-kaleng ini. Bukan kaleng-kaleng, serius. Keren ya. Coba kita lihat ya. Udah, I love you lah dah. Keren banget kamera. Kamera ini. Jadi naikin. Ya, pokoknya aku bukan bagian review kamera ya, pokoknya indah intinya terbukti Bukalapak bukan kaleng-kaleng. Wah, ini kita pengen juga ini. Keren. Udah sekian ya kalau untuk review kamera, mungkin YouTuber lain yang menjelaskan. Oke, see you. Thank you. Cung-cung Bukalapak.